Halo sobat kreatif, sini saya punya box ya, box misterius ini. Ya kita coba lihat dulu ya, kira-kira apa isi dalamannya ini. Nah ini rangkaian Elko ya, yang sudah saya rakit. Ada beberapa buah Elko ya yang berbeda kapasitasnya. Nah ini fungsinya untuk pengganti aki ya. Dan ini ada sikringnya ya, kita kasih pengaman biar tidak konslet ya. Coba kita buka dulu ini ya, rangkaiannya seperti apa ya. Bisa kita lihat ya, ini ada berbagai ukuran Elko yang sudah dirakit secara paralel. Dan tampak belakangnya seperti itu ya. Kita pasang lagi, kita uji coba ya guys. Kita coba ditempelkan ke aki ya, dipasang coba. Ini hasilnya seperti apa kira-kira? Nah ini fungsinya untuk menstabilkan atau sebagai pengganti aki ya, ataupun untuk menstabilkan arus yang akis yang sudah lobet ini. Oke, kabel yang warna hitam kita masukkan ke negatif ya. Dan yang merah ini kita coba tempelkan ke yang positifnya. Nah, pemasangannya kurang lebih seperti itu ya, simpel banget. Oke, karena tadi ada sedikit gangguan ya, sikringnya ini yang sudah putus, jadi tidak bisa mengalir arusnya ya, tidak terhubung ke elko-nya. Kita coba tanpa sikring ya. Ini hanya skema pemasangannya. Yang warna hijau ini kabelnya untuk negatif ya, dan yang merah masih di arah positif. Oke, kita coba tempelkan lagi. Yang ada percikan ya. Kita coba tempel lagi. Ada percikan ya. Ini harusnya hilang. Tapi kita kalau sambungkan lagi ke aki ini, elkonya sudah terisi ya, terisi arus. Oke, alat ini berfungsi dengan baik ya. Bisa kita pasang di motor ya, aki motor. Oke.